selamat datang di acara Halal Bihalal DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Wow, rame ya. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, saya Bimo Kusumo. Saya Deddy Darmawan. Kami berdua yang akan memandu acara sampai nanti akhir. Dan kita juga bakal bagi-bagi hadiah senang-senang di sini. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih di bulan Syawal ini kita senantiasa maaf memaafkan? Karena begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita jaga dalam hidup kita. Yang pertama yaitu hablum minallah, yaitu ibadah kita kepada Allah. Yang kedua hablum minannas, yaitu ibadah kita kepada manusia. Survei kepuasan masyarakat kita di 96,4%. Di triwulan kedua yang baru saja berakhir penilaiannya di akhir Juni lalu, kita mendapat kenaikan 2,2 menjadi 98,6%. Dengan segala hormat kami undang Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, untuk naik ke atas panggung memberikan 1-2 patah kata sambutan kepada teman-teman dan para tamu undangan yang hadir. Insya Allah PTSP ini ya wajah profesional, wajah kerja baik, wajah membanggakan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah. Sekali lagi buat teman-teman semua, selamat bekerja, selamat meneruskan amanat. Kami titipkan nama baik Pemprov di pundak teman-teman semua, Anda yang paling depan. Dan insya Allah ini semua bisa jalankan dengan baik. Ini terbaik ketiga penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu provinsi terbaik DKI. Jadi ini kerjanya kolektif. Yang terima pialanya adalah Pak, waktu itu Pak Edi. Sebenarnya Pak Gubernur waktu saya gak bisa hadir. Tapi sekalian, ini hanya bisa terjadi karena kerja pribadi-pribadi semua yang ada di tempat ini. Ya. Ini kerja itu. Kita seringkali memperhatikan mereka yang depan panggung, lupa memperhatikan yang belakang panggung. Acara ini itu berjalan lancar. Kenapa? Bukan karena pidato Pak Edi, bukan pidato saya. Pidato ini hanya berlangsung, kenapa? Karena petugas sound system yang membereskan dengan baik. Iya.
Coba petugas sound system yang gak kerja dengan baik itu tersembunyi mereka, gak pernah kelihatan. Sama layar ditutupin pula. Mereka gak kelihatan. Tapi mereka lah yang buat ini berfungsi. Dalam organisasi memang begitu. Ada yang nampak di depan, tapi yang di belakang layar kerja sunyi, kerja tanpa tepuk tangan, tapi mereka yang sebenarnya menghasilkan semua. Ya. Pertama silaturahmi, kedua kita ingin mendapat pengarahan langsung dari Pak Gubernur, dan tadi beliau sangat antusias sekali dalam sambutannya dan menginspirasi kita semua bahwa tugas PTSP itu memang seperti misi kita harus menjadi solusi terhadap permasalahan warga Jakarta. Kita mendapat energi baru untuk selalu melayani warga Jakarta dengan memberikan pelayanan terbaik. Ya, 2678 pegawai hadir di satu tempat ini dan antusias dari mulai awal sampai dengan acara tidak bergerak, dan saya kira ini merupakan wujud bahwa mereka yang di PTSP ini memang orang-orang yang siap untuk menjadi the frontliners-nya pelayanan di Jakarta. Kita makin optimis di 2020 kita menjadi world class public services, pelayanan publik kelas dunia. Itu cita-cita kita. Sederhana, urus izin sendiri itu mudah, so say no to calo dan salam setia melayani Jakarta. Senang banget ya? Tentunya senang banget. Jadi satu kebanggaan banget buat Rhythm Nation diundang di acara semeriah ini dalam rangka silaturahmi PTSP. Pilihan Pak Gubernur. Ya, langsung Pak Gubernurnya. Istilahnya bangga banget, kita senang banget bisa tampil di depan Pak Gubernur DKI Jakarta. Rencana kita ya tetap berkarya terus menciptakan musik-musik yang kita tetap konsepnya Rhythm Nation menggabungkan modern dengan tradisi. Urus izin sendiri itu mudah. Thank you.